wisuda hari ini bisa mewarnai menggantikan HP-nya anak-anak. Dimulai dari mana? Tentu dimulai dari orang tuanya. Jangankan kok anak-anak, bapak ibu, orang tua pun saat ini kula tanggeti, ibu-ibu saat ini, bu, penjenengane teng omah, bendinane teng dalem napa teng pundi lah. Kira-kira rajin nyekel Quran napa rajin nyekel HP? Sering buka Quran napa sering buka HP? Seneng gawa Quran napa seneng gawa HP? Anak-anak sing laporan iki, Pak. Nek ibune kira-kira cekelane HP, seneng HP, buka HP, anak-anak seneng Quran napa seneng HP? Niki, Bu. Maka wisuda siang hari ini hanya titik mulainya saja, bukan akhir dari segalanya membaca Al-Quran. Anak-anak sudah bagus di wisuda, tadi sudah tartil, pulau biji. Piro ya di sini, Wawi? Nggih, saya biji 7,5. Membaca anak-anak masih harus terus ditingkatkan dan terus sampai anak-anak wa yu'allimuhul qur'ana idza 'aqala. Siji, haknya bocah niku diwe jeneng sing apik. Alhamdulillah hari ini tidak ada anak sing jenenge elek niku mboten. Jenenge apik-apik kabeh nganti bae ora apal jenenge putune. Rata-rata jeneng niku meniki patang kata, limang kata, enam kata. Firda, Amalia, Firsa, Januaria, Februaria. Wis niki jenenge apik-apik kabeh. Muhammad Iqbal Azumardi Azra Jokowi. Pon jenenge dawa-dawa kabeh. Pas dawuhipun Kanjeng Nabi nek kowe jenenge anak jenengno sing apik. Haknya anak dipun. Yang kedua, wa yu'allimul Qur'ana ila aqala. Nek wis anakmu iso dijak sinau, iso dijak mikir, mulangen Qur'an. Ajari dia Qur'an. Dan itu hak anak-anak dan kewajiban orang tua. Mulang Qur'an tekan kundi, siji moco. Siji moco. Nomor loro, dia harus menghafalkan Al-Qur'an. Sebab zaman Kanjeng Nabi mboten enten Al-Qur'an diwaca niku mboten enten para. Semuanya menjadi hafidzul Qur'an wa hamilul Qur'an. Nomor telu, wa hamilul Qur'an. Qur'an niku kudu dadi amal. Lah hari ini yang diberikan oleh orang tua dan sekolah, siji maca Qur'an, loro maca, nomor telu maca Qur'an, nomor papat maca neh. Maka oleh karenanya anak-anak harus terus berproses dari hari ini membaca, sesuk ngapalin. Nek ora sanggup ngapalin bocah-bocah tahfidz di sekolah ini, silahkan bawa ke pesantren saya. Tiap kali maghrib sampai isya semua anak-anak tahfidz di rumah, silahkan. Dan hasilnya menopo, anak-anak yang tahfidz Al-Quran di sekolahnya semua berprestasi. Kecerdasan otaknya meningkat dalam penelitian ini sampai 80% kecerdasan otak. Bocah-bocah sing tahfidz Quran cerdasnya sehingga menunjang pelajaran di sekolah.